Halo. Ya, terima kasih. Selamat malam, teman saya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas membersamai kami ya sama proses yang ada. Yang pasti memang proses berjalannya rapat penetapan tadi, kami sangat membuka ruang sebesar-besarnya terhadap masukan dan tanggapan dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Makanya tadi sempat terjadi tiga kali skorsing ya. Skorsing pertama dengan data yang pertanggal 17 ya, dengan masukan kota-kota. Terus kedua ketika kita membuka lagi ternyata ada data lagi dari Jakarta Pusat, tambahan 30 lagi. Terus kami skor lagi, akhirnya untuk memastikan tidak ada perubahan data, atas nama kepastian hukum tahapan yang ada, bahwa kami menyepakati tadi cut-off-nya di pukul 23.00. Setelah pukul 23.00 ada masukan 83 lagi dari Bawaslu, yang total 400-an dari Bawaslu, yang itu kita langsung melakukan perbaikan untuk merubah statusnya yang harusnya MS menjadi TMS. Nah, nanti kedepannya efek dari itu kami juga merubah berita acara ya, berita acara 343 ya, kita rubah menjadi berita acara, saya ulangi 334, kita rubah menjadi berita acara 342 sebagai berita acara baru karena hasil tindak lanjut masukan ya dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk selanjutnya yang lebih teknis atau langsung tanya jawab silakan nanti Mas Tengku, saya silakan Pak Bagi untuk menyampaikan beberapa